Kerajaan Pakatan Harapan memperkenal skim Sukarela Insentif Suri atau AISuri selaras manifesto yang dijanjikan untuk dilaksana dalam tempoh 100 hari pentadbiran. Dan fasa pertama AISuri telah bermula 15 Ogos lalu dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 359,000 wanita yang berdaftar di bawah program IKASIH. Caruman fasa pertama diuruskan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melibatkan peruntukan RM20 juta. Pelaksanaan AISuri diperincikan wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin. RM40 sebulan akan disuntik kerajaan ke dalam akaun KWSP peserta IKASIH merangkumi suri rumah, ibu tunggal, balu dan bujang. Namun warga suri rumah perlu mencarum terlebih dahulu pada kadar minimum RM5. Dan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan seimbang tidak akan dapat dicapai tanpa kerangka perlindungan sosial yang menjamin perlindungan asas kepada semua rakyat, terutamanya suri-suri rumah yang selalunya ketinggalan dan kadang terlupa dan terlepas pandang. Inilah yang kita nak lakukan bersama dengan skim Perkasu dan juga KWSP ini. Bagi peringkat kedua, RM10 akan diberi kerajaan untuk simpanan Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia Perkeso yang dijangka dilancar awal tahun depan. That is the reason why we are moving towards that. I think partly mentioned by Dato' Syaril just now. We are also looking into how we can extend the coverage for informal sector. What we need to do more for our from childhood children and also those youth which we don't have any good social security system in Malaysia. Peringkat ketiga pula melibatkan potongan 2% dari caruman gaji suami ke dalam KWSP isteri. Ini memerlukan pindaan terhadap Akta KWSP 1991 bagi membolehkannya dilaksana menjelang tahun 2020. Dalam usaha memudahkan proses caruman bagi golongan yang tinggal di pedalaman, kerjasama dijalin KWSP dengan bank perdagangan seperti Bank Simpanan Nasional. In the accounts, our branches and our mobile teams will be working closely with government, both at the federal and state levels, to reach out basically to the intended recipients. So we will register them into our system. We will then basically provide ways for them to actually contribute the RM5 minimum. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC J. Solomon mempunyai pandangannya sendiri bagaimana nilai caruman yang disumbang Ketua Isi Rumah KIR boleh ditingkatkan. When the minimum wage increases, when the percentage is deducted, then you will see a bigger amount when the housewife reaches the age of 60 or the statutory age where you can withdraw from the EPF. That must be taken into consideration because we all know in the current minimum wage of RM1,000. Suri rumah yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan dan juga membuat pendaftaran untuk skim insentif suri ataupun AISuri ini akan mendapat manfaat yang sama seperti ahli KWSP yang lain seperti dividen tahunan ke atas skim persaraan, umur keluaran pada 50, 55 dan 60 tahun, juga bantuan hilang upaya dan bantuan kematian. Ini semua adalah nilai tambah bagi insentif berjumlah RM40 yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kamal Firmansyah melaporkan.